What's up guys, welcome back to the channel. Aku Omara. Hari ini aku nak share pasal barang yang aku baru beli, electric screwdriver. Barang ni, ini adalah Bosch GO2 smart screwdriver with 33 pieces accessories and USB cable. Blah 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 blah. Kita tengok dah dalam. Tada! Kita ada ni. Dia punya electric screwdriver dengan ada 2 3 4 5 6 7 8 8 8 32 33. Ni dia punya 33 pieces macam mata-mata screwdriver, mata apa-apa semua tu. Kalau tengok dekat sini ada mata Torx ke apa orang gelar ni? Torx yang mata macam bintang tu. Lepas tu ni hexagon macam Allen key. Lepas tu ada mata yang square segi empat. Ni mata rata. Ni yang Philip. Macam-macam jenis. Cara pakai, tengok ni. Tekan sini untuk pusing clockwise. Yang sebelah lagi untuk counterclockwise. Kalau nak operate, tekan power button ni. So, ambil mata, masuk sini. Kalau nak panjangkan lagi, dekat tengah kit ni ada dia punya untuk extend. Masuk sini, masuk ke mata. Sebelum model ni ada Bosch GO, ini Bosch GO2. Beza dia cuma ni, kepala dia ada torque control untuk yang paling lembut punya screw, untuk yang paling kecil punya. Ataupun kalau nak power lagi pusing, lagi kuat, lagi kuat, lagi kuat. Contoh kalau yang lembut, tekan, dia ada limiter. Dia ada torque control lah. Lagi pusing dia, dah tak dapat dah. Faham dah tu. Aku rasa aku nak try unscrew pintu aku. Jom. Aku dah masukkan mata ni. Kita try unscrew. Okay, sebab dia punya torque setting rendah, kita kuatkan lagi. Selain daripada tekan button ni, dia activate kalau kita tolak juga. Contoh aku tak tekan, aku tolak je. Dah, buka. Kita masukkan balik. Okay, siap. Tujuan aku beli benda ni sebab tangan aku ada problem untuk menggenggam. Lagi-lagi bila menggenggam, pusing. Tangan aku cepat kram. So, aku buka Shopee, aku search, aku cari apa yang sesuai untuk aku punya kerja. Mau tu macam buka komputer ke, yang basic furniture ke. So, aku jumpalah Bosch GO2 ni. Kebetulan pula hari tu ada sales dekat Shopee, 7 hari bulan 7. So, aku dapat ni harga okey lah. Tak sampai 200. Pas pakai sebab dia. Lupa, dalam ni ada bagi USB cable sekali ya, ke bawah untuk charge. Bila nak charge, pakai charger phone biasa tu yang micro USB. Plug in ke belakang. Nanti ada lampu sini.
kalau dia berclip, dia charging. Kalau dia dah stay, macam ni stay, dah full. So boleh cabut lah. Sebab ni aku dah charge dulu before recording. So, itu saja sharing daripada aku kali ni. Aku plan nak try Xiaomi punya screwdriver pula. Dia ada satu lagi electric screwdriver tapi lagi kecil, dia macam pen. Brand Xiaomi. Tu tengoklah kalau aku ada order nanti aku share. Okay, so itu saja video untuk kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Ciao.